Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa idha zala taghayruhu ilma il kasiri al mutaghayyiri bin najasati bin nafsihi binahwi tuli muksihi. Wa idha dan apabila zala hilang taghayyuruhu oleh berubahnya air ma'i berubah air, jadi berubah airnya hilang, rasa warna bau hilang tuh rasanya ya, baunya warnanya kembali normal sebagaimana sebelumnya. Iza apabila zala hilang taghayyuruhu oleh berubahnya air ma'i berubah air al-kasiri yang banyak al-mutaghayyiri yang berubah bin najasati dengan sebab najis hilang tuh berubahnya hilang ya. Yang tadi berubah dengan sebab najis hilang, hilang dengan apa? Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri bagaimana? Binahwi tuli muksihi, dengan seumpama panjang lamanya. Jadi dibiarin aja lama-lama menjadi hilang berubahnya, maka air itu menjadi suci, menyucikan. Umama dulu ada sumur, itu sumurnya kejatuhan bangkai ayam, mati, ayamnya diangkat, lalu dibiarkan tuh air sumurnya, lama-lama hilang. Air itu kembali menjadi suci, menyucikan. Itu dulu sumur, sumur gali. Kita udah nggak ada lagi. Anak sekarang udah nggak kenal. Iya, sekarang pakai paron di atas. Sumurnya pindah di atas. Terus sumurnya di bawah. Sekarang di atas. Ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, au bima in udi'ane, atau dia hilang berubahnya dengan air yang diletakkan kepadanya, ditaruhin air, ditambahin air. Aizalikal ma'i alaihi, atasnya aizalikal ma'i, atasnya, atas mikan itu air. Walau mutanajisan, sekalipun airnya mutanajis. Mutanajis itu air yang terkena najis. Jadi beda air mutanajis dengan air najis. Ya. Ya, atau berubah hilang berubahnya dengan air yang diletakkan di atasnya, di atas air itu. Jadi ditambahin airnya. Ketika ditambahin airnya, ya, berubahnya itu hilang. Dia menjadi suci kembali. Walau mutanajisan, sekalipun ditambahkannya dengan air yang mutanajis, air yang terkena najis, ditambahin jadi hilang najisnya. Airnya banyak, berubahnya hilang. Maka air itu menjadi air yang suci, menyucikan. Au bima'in yanba'u, atau ditambahkan dengan air
yang tumbuh berarti apa? Mata air. Ya, umpama ada sumur. Ya, ada sumur. Ada sumur kejatuhan bangkai ayam. Bangkai ayamnya ditarik ke atas. Lalu ada mata airnya di situ mengalir terus. Hilang lama-lama tuh baunya, rasa warna bangkai. Maka air itu kembali menjadi suci, menyucikan. Aw sailin waqa'a, atau air bah, air banjir yang terjadi. Jadi ketika ada air bah menggulung, mengalir, menyapu bersih, ya, bau bangkainya hilang, bau najisnya hilang, atau lain sebagainya, perubahannya hilang, maka dia kembali air itu seperti sedia kala, suci, menyucikan, air hujan, jadi bersih. Fihi padanya, ya. Ada air ma'u tahuran, kembali air itu menjadi suci. Kenapa hilang perubahannya? Lizawali sababin najasati, karena hilang sebab najisnya. Sebab najisnya itu berubah. Jadi berubahnya hilang. Maka air itu menjadi suci, menyucikan. Wa kadza law zala taghayyaru bima'in ukhiza minhu. Dan seperti ini, jikalau hilang oleh berubahnya dengan air yang diambil daripadanya, aiza dikalmai, daripada air itu, kalau bahasa kita ditimbahin. Nah, contoh saja, umpama ya di sumur ada kejatuhan bangkai ayam, maka ayamnya ditarik, ya, lalu air sumurnya itu ditimbahin, dikurangin, 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 berubahnya hilang. Air itu menjadi kembali suci, menyucikan. Tapi wakanal baki kullata ini adalah sisanya masih ada dua kula. Syaratnya itu. Sisanya masih dua kula. Masih banyak. Kalau tinggal sedikit, enggak. Sisanya masih dua kula. Dan dua kula yang sisanya itu enggak ada, enggak berubah rasa warna baunya. Nah, masih bau, enggak bisa. Ya, kita bersyukur sekarang udah bagus teknologi, kemajuan teknologi. Ya, masya Allah, air enak sekarang, enak banget air. Kalau dulu nimbain, dulu susah, marah, capek banget. Pompa, ya Allah. Iya, saya masih ngalamin juga tuh pada saat sumur masih ngalamin juga. Ya Allah. Iya. Sekarang alhamdulillah. Kalau rusak ada tukangnya, panggil aja. Duit ada, tinggal bayar doang. Tinggal terbakar. Ya Allah, ya Rasulullah. Dulu masih susah banget, masya Allah. Lihat orang tua kagak mampu, ya Allah, ya Rasulullah. Sekarang bersyukur sama Allah, Allah kasih kita. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Ayo, masya Allah. Iya, masya Allah. Fahuwa tahurun, maka air itu suci. Kama kana, sebagaimana ada sebelumnya. Wa in kana taghayru ba'na zawali haitsu khala al-ma'u an najisin jamidin. Kama wa in kana, sekalipun ada taghayru, kembali oleh berubah itu, ba'da zawali, setelah hilangnya, walaupun terkembali lagi, haitsu khala al-ma'u, sekira sunyi oleh air itu, an najisin jamidin, daripada najis yang jamid. Ya, kalau ada masih ada jam najis yang beku di situ, ya itu najis terus. Jadi harus dihilangin dulu tuh najisnya. Angkat dulu. Ya. Tadi ada bangkainya, angkat dulu bangkainya, buang dulu. Bikhilafil ma'il qalili wal ma'i,
Lain halnya air yang sedikit dan cairan. Air sedikit kurang dari 2 kula. Kalau cairan, nah, seperti kecap, ya, sirup, minyak, itu namanya cairan. Kenapa? Li'anna illata tanajjusihima laisati taghayyura. Karena bahwa ilat kenajisan keduanya bukan karena berubah. Makanya dia kalau ada cairan, ada air sedikit, kejatuhan najis, berubah enggak berubah? Najis. Berubah enggak berubah? Najis. Karena bukan masalah berubahnya dia, karena airnya sedikit, karena dia cairan. Ya. Ya. Kayak orang dulu ngaduk dodol, Ustaz. Tikus jatuh masuk. Iya. Nah, semua ada tuh ya. Ah, kalau dodol beda. Kalau dodol dia yang cairan, dodol masih cairan. Heeh. Kalau dodol ya, kalau dodolnya kental ya. Kalau masih air, nah, kan ada cairan, ada air. Nah, kalau dia, kalau dodol itu kental dia. Kalau dia di sekitarnya aja. Di sekitarnya aja, nanti dibuang di sekitarnya itu. Ya, yang kena najisnya aja. Karena kentalnya itu dia. Dia kan enggak ngalir ke sana dia, enggak dia. Lempengan situ doang aja. Sekitar itu. Yang kena najis, yang bau. Dia kan kalau sekarang kalau macam orang mau pesta bikin semur atau kawat. Oh, itu semur, ada cairan dia. Cairan. Dia masuknya al-ma'i'u. Kejotan. Tikus tadi lotek dulu. Iya, iya. Ya. Najis semua. Buang dah. Mangke. Tikus hidup dia tikusnya suci, tapi dari gotnya kotor. Oh iya. Dia najis najis ininya kakinya, bau najisnya. Badannya dia. Kalau tikusnya enggak. Pasti terjadi satu saat begitu. Iya, iya. Kayak di sini aja kemburan mandir. Iya, benar terjadi. Kita enggak piara datang kemarin. Iya, kalau janjian sebetulnya banyak. Iya. Mau enggak mau buang dah di sekawa. Iya, mau enggak mau dah. Modal lagi. Modal lagi. Atau anak ayam nyebur. Iya. Karena anak ayam tuh kalau lagi kan ada bawa ayam pasti giri anak. Oh iya. Nyebur anak ayam. Iya. Cicak atau kecoa sama gitu. Dia kalau cicaknya kalau mati ya dia dimaaf. Kalau hidup enggak apa-apa. Jadi kemarin dari kita bicara hewan yang tidak mengalir darahnya. Dia termasuk ke situ. Nanti ada di sini. Insyaallah. Iya. Wa kharaja bidzalika zawalu taghayri bi nahwi miskin wa turabin. Dan keluar dengan demikian itu oleh hilang berubah dengan seumpama misik dan tanah. Nah, kalau dia beda misik dan tanah. Li anna zahir, jadi hilangnya sama minyak misik, hilangnya sama tanah. Dia bukan hilang ketutupan. Ya. Ketutupan sama minyak misiknya, ketutupan sama tanahnya. Jadi tetap najis ini. Li anna zahira istitaru wasfin najasati, karena bahwa yang zahir tertutup sifat najisnya. Ya jadi wangi. Jadi wangi. Bukan hilang. Wal kullatani bil masahati fil murabba'in. Dua kula ya dengan ukuran pada persegi empat murabba'. Ya, bentuk kubus murabba'. Zira'un wa rub'un tulan. Wa ardan wa umqan. Ya. Jadi satu zira' satu zira' zira'un wa rub'un. Satu zira' seperempat. Satu zira kayak begini.
Nah, satu zero kayak gini, seperempat zero berarti ini bagi empat. Nah, ini bagi empat tambah seperempat. Ada, segini dah. Iya, empat. Jadi segini dah. Ya, jadi segini. Jadi lebar, panjang, tinggi segini. Bentuk kubus. Nah, ini segini udah namanya satu, namanya dua kulah. Ah, yang bagus. Hah? Bangun ruang. Heeh, bangun ruang. Hah? Isinya volume. Volume. Ah, isinya volume. Bangun ruang namanya. Iya. Bangun datar. Iya. Tukang bangunan lah ini, tunggu. Ini ada tukang bangunan ini udah. Iya. Ada 1 meter enggak ada? Kurang. 1 meter ya? Kurang. Enggak ada 1 meter. 40 cm kayaknya. Nah. Yang bagus lebih indah. Di sendok habis. Artinya habis kurang gitu. Timbang pas gitu maksudnya. Timbang pas. Intinya 60 kali 60 aman. Dia pas tuh aman. Ada aman dah. 60. Iya. Kayaknya kurang, Bang. 60 dia 20. Itu udah enggak, itu udah segini dah. Sama. Sama. Iya, masih lebih in aja dah. Meter dah. Kalau memang kolomnya kecil, oh, kalau memang ruangnya kecil, ember aja yang gede, pakai tutupan, itu aja. Kalau ruangnya kecil, ya, ya. Taran udah pasti kita di atas, pasti ada. Kalau orang mantrak juga, hari kadang-kadang hidup mati. Ya? Kalau orang mantrak jaman dulu, hari kan kadang-kadang hidup, kadang-kadang ya kalau dulu kan ada kolamnya, kalau sekarang nggak ada kolamnya. Tapi sekarang nggak ada kolamnya, tapi alhamdulillah aktif torannya di atas. Nah itu... ukuran bentuk kubus ya, apa namanya, segi empat, panjang lebar dalam adalah satu zero seperempat. Bi zero il adami, dengan zero manusia kita. Wa majmu dzalika, nah ini volumenya nih, nah isinya terkumpul demikian itu mi'atun wa khamsatun wa isruna ruba'an wa hiyal mizan. Mizanu itu ada 125 ukuran, itulah timbangannya. Jadi ada 125 ukuran, jadi di timbangannya, ukurannya, wazannya. Falikuli rumain ziraun zira'u arba'atin artolin, maka tiap-tiap satu rubuk ya satu zero empat liter. Wafil mudawari, dan pada yang silinder ini seperti tongrin. Zira'un ardon, zira'un ardon, satu zero lebarnya. Iya nih, umpama kan bundar nih, garis tengah. Ah, diameter. Ah, ya Bang Haji Jamal, mana tukangnya dia? Ya ada ahlinya. Wahwa ma baina haitail bi'ri, itu adalah jarak yang ada di antara ya dua haitnya tembok. Dua tembok sumur, dua tembok sisi. Sumur ya, sisi ya, ah sisinya, dua sisi sumur, ya gitulah ya, garis tengah, bisa ini jauh ini dengan sekalian sisi-sisinya, jadi dipalangin gitu, ya, satu zero, wa zero ani wanis pun dua zero setengah, jadi dua zero tambah satu sama setengah zero. Umkan dalamnya, jadi dalamnya ya dua zero setengah. Tongrim masuk nggak? Tongrim,
Masuk ya? Masuk ya? Bang Gurim, masuk ya? Tingginya masuk ya? Masuk. Lebarnya juga masuk ya? Bang Gurim gede. Wa mata kana al-ardu zira'an kana al-muhitu salasata azru'in wa subu'an. Dan kapan-kapan ya lebarnya itu satu zira ya, adalah kapan-kapan adalah ardu lebarnya itu satu zira, lebarnya satu zira. Kana al-muhitu garis keliling ya, lingkarannya itu jadi di apa namanya luasnya 3 zero 1/7 jadi semuanya gitu kelilingnya diukur berarti iya ini kalau diukurnya gitu semuanya jadinya 3 zero wafil musalasi dan pada yang 1/3 ah berarti apa bentuk segitiga zira'un wa nisfun ardan ini adalah satu zira setengah ardan lebarnya wa tulan panjangnya ya sama ah. Segitiga sama sisi iya jadi satu zira setengah lebar sama panjang ya sama berarti segitiga sama sisi berarti ah tapi wa iya ah wa zira'ani dan dua zira umqan dalamnya berarti ini itu tengahnya garis tengah iya jadi kesininya sama di bawah sama ah yang ininya ah tengahnya dua zira ukuran pas nih kan tadi pas dua kulah iya wabil wazni khamsatu ritlin dan dengan wazan dengan takaran ya takaran itu 5 liter 500 liter ya khamsumi'ati ritlin 500 liter nah, 500 liter ini bukan literan kita ya bifatir ra'i dengan fatara wa kasir dan kasrahnya wa huwa afsa itu lebih afsa birit li Baghdad dengan liter Baghdad itu cuma setengah liter kali ya iya iya ntar kita lihat ada wa qaddaru bi khamsi kirabin min kirabil hijazi dan mereka mengukur akan dia dengan 5 girbah daripada girbah Hijaz Mekah Madinah. Watuk watakunu ya watakunu salasa kirabin ya wa syai'an bi kirabi Misra. Dan adalah ia 3 girbah dan sesuatu dengan girbah Mesir. Itu ada tiap kalimat di bawahnya itu. Apa ada bintang di bawah. Ya. Dalam mu'jam lughatul fuqaha 2 kula itu menyamai 161,5 liter daripada air. Ini bukan ukuran sini. Kalau ukuran sini saya baca itu ada 216 kurang lebih 216 liter. Ya. Yeah. 216. Iya. Yeah. Mm-hmm. Ukuran kita. Ya, kalau 100 itu dikit banget. Ya. Yeah. Literan yang dipakai untuk minyak tanah kan? Iya, iya itu, iya. Heeh. 216 isinya. Walau waqa'a fis samni masalan. Tanggung kita habisin aja nih. Jikalau jatuh di minyak samin masalah umpamanya au fil ma'il qalili atau di air yang sedikit najasatun oleh najis jatuh najis di minyak samin kalau kita minyak kelapa iya yeah. Kalau kita nih di kecap sama umpamanya la yaruhal basarul mu'tadilu
mata yang normal enggak bisa lihat itu. Kenapa? Likilati, karena saking sedikitnya. Contoh kanuktati bahulin, seperti setitik kencing. Sama ketika lagi kita kencing itu enggak kelihatan. Wa ma ya'laku, dan apa yang melekat biri jeliz zubabi min najisin, di kaki, ya, di kaki zubab, apa, lalat, min najisin, daripada najis. Au maitatun laisa laha damun sa'ilun, atau bangkai yang tidak ada baginya darah yang mengalir. Inda syaqqi udwin min'a, ketika dipecah anggota tubuh darinya, fi hayatnya, pada hidupnya, ka akrabin wa waza'in, ini yang tadi tanya, seperti kala jengking dan cicak, ya, kala jengking, cicak, wa zunburin, ya, zunbur ini lalat kerbau, kalau bahasa kita lalat gantung, ya, wa khun fasa'a, dan kumbang. Walam yughayyirhu, dan ia tadi semua enggak merubah air. Ya, enggak merubah air. Apa tuh? Tadi najis yang tidak bisa dilihat oleh mata normal, ya. Seperti apa? Setitik kencing. Ini di air, ya. Di air, bukan di pakaian. Di air. Kalau kita kencing itu di pakaian dan di ini, beda itu. Itu walaupun setitik, ya. Iya. Najis, karena ada di sini, ya, kecuali kita lagi jalan enggak hujan, hujan atau enggak kelihatan, itu dimaaf dah, ya. Bancretan tapi enggak kelihatan. Nah, kalau di sini ketahuan, ya. Udah tahu bakal kemari, ngapa sembarangan, ya. Walam yughayyirhu, dan tidak merubah ia tadi najis yang tidak dapat dipandang oleh pandangan mata normal, ya, contohnya seperti setitik kencing, kemudian kotoran yang melekat di kaki lalat, ya, atau bangkai yang tidak ada darah mengalir kepadanya, seperti kala jengking, cicak, lalat, lalat gentong, kumbang, ya, lam yatanajis, ya, maka air itu tidak menjadi najis, tidak, ya, mutanajis, ya. Ini biar paham nih, ibu-ibu juga biar paham, ya. Kenapa ibu-ibu tukang masak? Iya, ntar di embernya, di apanya, minyaknya, di kecapnya. Nah, kalau seperti ini, tidak lam yatanajjas, tidak menjadi najis. Saya ulang, ya. Biar paham nih, ya. Walam yughayyirhu, kesimpulannya aja, dan tidak merubah ia. Apa tuh? Najis yang tidak dapat dipandang oleh pandangan mata normal. Contohnya seperti setitik kencing, atau, ya, najis yang nempel di kaki laler. Kedua, bangkai yang tidak mengalir darahnya, contoh seperti kala jengking, cicak, laler, ya, kumbang, atau yang lainnya, ya, kecoa, ya. Apa aja tuh yang enggak mengalir darahnya ketika dipecahkan badannya? Nah, dia tidak merubah air. Maka air itu lam yatanajjas, tidak menjadi mutanajis. Kenapa menjadi tidak mutanajis? Lima syaqqatil ihtirazi anha, karena sulit menjaga air daripadanya. Sulit kita menjaga. Tapi fa in ghayyarathu, ya, bimautiha fihi tanajjasa likasratiha, maka jika ia merubah akan air dengan sebab matinya padanya, maka air itu menjadi mutanajis likasratiha, karena banyaknya.
Wa mislul maitati juz'uha, seperti bangkai adalah bagiannya, kakinya, palanya, cicak palanya putus no, gitu ya. Kakinya, buntutnya sama. Sama. Nah, dia kan enggak, dia kan asalnya enggak keluar darah. Oh, asalnya cuma darah bawaan. Iya. Kecuk dia air. Dia enggak apa-apa. Kecuk dia sesuatu yang ada dalam air, enggak masalah. Habitatnya. Habitatnya. Dia mati enggak masalah. Kecuk. Apalagi kecuk. Saudaranya kecuk apaan? Kutu air. Kutu air. Apalagi? Cebong. Cebong. Ya. Cebong nih. Sekarang anak-anak udah ngeliat cebong lagi, nah kenal. Ditanya ke cebong, apaan? Apaan ke cebong? Namanya doang. Namanya doang. Dulu kalau di jalanan tuh ya, ada genang air itu. Kobakan. Itu lama-lama tuh abis banjir tuh ada cebong itu. Hitam-hitam. Ikan dibilang enggak ke cebong. Ada kakinya lah. Lama ada kakinya ya. Lama ada kaki itu. Subhanallah. Sekarang udah hilang begitu aja. Kobakan kagak. Ini kobakan kagak. Ini makan zaman. Subhanallah. Masya Allah. Sekarang cebong cebong ada juga sekarang cebong. Medsos ada ya. Allah yang lebih dahsyat lagi Allah. Berani sama ulama lagi Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Fa idza waqa'at kisratu qamlatin fi mi'atin fa in kana bi fi'li fa'ilin fa najasat najasathu wa illa fala. Fa idza maka apabila waqa'at jatuh kisratu qamlatin kulit kutu. Jadi kulit. Jadi apa kulit ni ya badannya kulit kutu fima di cairan fa in kana bi fi'li fa'ilin maka jika adalah dia dengan sebab perbuatan orang yang berbuat jatuh sendiri kutu kan kecil berarti sama tuh apa semut sama najasathu maka dia menajiskan air wa illa fala jika lo enggak ya dengan perbuatan orang jatuh sendiri fala maka tidak apa-apa. Kesengajaan. Gini, contoh. Kita mau ngopi. Ya. Kita mau ngopi, seduh air. Ambil kopi, ambil gula. Kopi, lalu taruhin gula. Ketika taruhin gula, di gula ada semut. Semutnya mati. Ini namanya kita naroin. Ini kopinya menjadi najis. Iya, mutanajis. Makanya jadi yang bagus adalah kopinya dulu, lalu gulanya, lalu baru airnya. Dan sesungguhnya ngopi yang kayak begini, walaupun saya kagak ngopi, ya tahu nih. Ini ngopi yang paling enak. Ya. Kopi gula air aduk, setengah aja katanya, dikit aja, ya airnya. Udah matang, udah rata, baru taruhin air lagi. Katanya nikmat sekali yang begini. Masya Allah. Kata tukang ngupi. Ngupi dah. Bagaimana? Ya. Kita ngalirin gula dulu. Kasih air. Air itu enggak boleh. Iya. Nah, kan kalau dulu kan banyakan pohon semut, pohon saring nih. Semutnya disaring. Oh iya iya. Sama aja. Ya. Jadi usahakan kita, ya usahakan ya kita jangan sampai yang dilarang kita tinggal kita langgar jangan sampai. Walaupun kecil gitu kayaknya kecil. Itu karena sangat dimungkinkan ada dampak negatif. Itu pasti ada. Enggak mungkin agama melarang kalau enggak ada negatifnya. Pasti ada.
Jadi jauhkan sejauh-jauhnya. Apa yang dibilang negatif, apa yang dibilang enggak boleh, itu ada negatifnya. Tinggalin lah. Makruh apalagi, jangan. Apalagi haram, jangan dikerjain. Apalagi ulama berselisih pendapat, mending kita ambil yang haram. Kita tinggalin jadinya. Begitu, insya Allah lebih aman. Sikap saya dalam hukum begitu. Kalau orang berpendapat, ini boleh, ini kagak, saya bilang haram aja udah, tinggalin. Kenapa? Masih banyak yang kita, yang lain kita konsumsi. Kayak kepiting sekarang. Iya, kayak kepiting sama itu. Ya, kita udah nilai haram aja. Kenapa? Masih banyak, bahkan tak terhitung banyaknya. Iya, banyaknya tak terhitung. Iya, nggak kehitung, banyak banget ya Allah. Saya waktu itu pergi ke, iya, ke apa namanya itu Abi, Muara Angke, ada murid tinggal di sono, iya, rumahnya di sono. Iya, saya hadir ke sono, disuruh ke sono, iya, saya ke sono dong, makan di sono. Masya Allah, itu berbagai macam saya disediain apa aja, bahkan 5 kilo, 5 kilo, aduh mah. Makannya gimana ini? Masya Allah, itu jenis apa aja disediain sama dia? Macam-macam ikan, macam-macam kerang, hasil laut, Masya Allah. Dimasakin, disediain semuanya, oh, kita ngap gitu. Jadi satu jenis 5 kilo, satu jenis, waduh, Masya Allah. Maafin ya. Undangannya terbatas. Wallahu a'lam ya sahab.